Puluhan seniman lintas komunitas Banyumas Raya menggelar kegiatan melukis bersama di Purbalingga. Kegiatan dilakukan dalam rangka halal bihalal untuk merekatkan dan juga menyatukan kembali semangat berkesenian di Banyumas Raya. Puluhan seniman dari lintas komunitas sewilayah Banyumas Raya menggelar kegiatan melukis bersama di Aula Warung Cuguran Padamara Purbalingga. Saat melukis di kegiatan halal bihalal seniman, mereka menggunakan sejumlah media. Ada yang menggunakan kanvas dan juga ada yang menggunakan body painting. Panitia kegiatan Yuli Hartono mengatakan, melukis bersama digelar lintas komunitas agar para perupa tetap survive berkarya. Selain itu, kegiatan dalam rangka halal bihalal seniman juga untuk merekatkan dan menyatukan kembali semangat berkesenian di wilayah Banyumas Raya. Ya, ini sebenarnya agenda tahunan ya, acara agenda tahunan komunitas. Dan ini melibatkan dari 6 komunitas Banyumas Raya. Ada Ikiran, ada Umbaran, ada Belarak, Manahati. Maksud dan tujuannya itu untuk merekatkan lagi tali silaturahmi yang mereka banyak sibukan di luar sana, terus jarang ketemu. Nah, di sini kita mengadakan acara agar bisa berkumpul dan menyatukan visi lagi. Yuli menambahkan dengan melukis bersama lintas komunitas sewilayah Banyumas Raya, diharapkan mereka tetap survive berkarya. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk mengembangkan kreativitas dan mengasah kemampuan sehingga mereka tetap eksis di dunia kesenian. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.